Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mas Ali di sini. Kali ini kita bakal ngebahas nih item apa yang ada di Digital Fusion. Nih, gua bakal bahas item dari atau evolution item dari SS sampai U, guys. Nah, jadi ada list di gimana apa aja atau item evolusi apa aja yang masuk ke list rate-nya, guys. Jadi biar kalian tahu nih nanti kalian bisa incer item yang mana. Oke, tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe channel Mas Aldi, jangan lupa like nya juga, sama jangan lupa juga join membership gue yang harganya murah banget daripada lu beli kacang. Mending lu join membership gue. Nah, kalau misalnya udah join membership, ada roles khusus di Discord, itu khusus membership. Nah, di situ banyak informasi-informasi yang bakal gue share. Nah, itu juga gue bakal rada cepet balesnya kalau misalnya kalian ada di channel itu. Oke, kita bakal bahas langsung guys untuk apa evolution itemnya. Nah, ini tapi belum update di demo, masih ke pending, nggak tahu kapan update nya guys, tapi mungkin bakal update bulan depan gitu. Oke, kita bakal bahas dari di jadi nanti gue intro dulu ya. Jadi nanti masing-masing Digimon itu bakal ada evolusinya gitu, evolution itemnya gitu. Jadi Mega Digimon gitu, khusus buat Mega Digimon ada evolution khususnya nih. Kayak misalnya nih, ini Metal Garurumon. Nah, lu nggak bisa pakai evoluter lagi, harus pakai item ini. Terus kayak misalnya apa? Nih King Chessmon pakai ini. Terus ada Gripomon dia pakai ini. Nih apa Dragdramon, Nizanbamon. Jadi lu nggak bisa pakai apa evoluter item lagi untuk Mega Digimon. Nah, ini nanti bakal banyak item-itemnya bakal digacha. Tuh. Nah, Gehenna dia masuknya SS guys, terus Holy Ring itu SS plus. Nah, kita di sini bakal bahas SS. Nah, di sini itu ada Digimon apa aja nih yang SS. Nah, oke. Okay. Gue bahasnya dari sini kali ya. Oke, okay. Yang pertama itu ada Shiny Galgomon Shin, atau kalau lo tahu kan yang robot ijo Mega Galgomon Shin. Terus ada Galatmon Shin atau Dukemon Shin. Terus di sini ada Belzemon Blast Mode Shin. Terus ini ada Belpemon Shin. Terus ini ada Sakuyamon Shin. Terus ini ada Shotmon DX. Ini juga Shotmon DX, beda item buat yang pasangan Jogresnya. Terus di sini ada Zongnya nih guys. Nih, Zongnya tuh ada Kinglongmon, Baihumon, Zukiamon sama Kuanmumon. Nah, ini PR banget, udah gacha-gacha sampai SS dapetnya apa Forbis gitu, jadi PR banget. Nah, di sini Digimonnya dapetnya SS gini guys, tuh SS cuma sampai segini. Jadi SS tuh kurang worth it guys, karena masih meh gitu. Nah, untuk SS plusnya itu ada Shotmon X7, nah, terus ada Susanoomon Shin, ini yang buat siapa itu? Kaiser. Magna Garurumon. Nah, ini buat Kaiser Greymon. Nih. Jadi ada dua ya, guys. Ini buat pasangannya. Terus ini ada Z Millenniummon, guys. Ross Data. Ini mantap sih. Kalau gue punya ini gue pakai sih. Enggak tahu sih. Ini AOA. Nah, terus ini ada OXB. Nah, ini ada OXA, guys. Nah, OXA bisa kalian dapetin dari quest. Nah, gue juga nggak tahu nih questnya itu bakal lama, tapi sekitar 3 bulanan, jadi PR. Nah, ini Mervamon X Cross, ini juga Mervamon X Cross guys. Terus ini ada apa Darkness Bagramon, ini juga Darkness Bagramon. Terus ini ada Lucemon Satan Modesin. Nah, jadi menurut gue sih Zongnya ini ada di sini nih. Ini kata gue sih Zong. Soalnya buat apa yang A? Lo kan bisa quest. Yang penting tuh yang B nih. Terus abis itu ini juga kurang guys, Shotmon X7. Lo kata gue. Tapi yang lainnya sih udah oke gitu. Nah, gue juga tadi tuh nyariin mana ya Digimon kesayangan kita, si AOXB atau Alphamon Oryuken X. Di sini nggak ada guys. Tapi kayaknya dia bakal masuk SSS gitu. Atau SS plus, gue nggak tahu deh. Kayaknya sih SSS sih di sini buat digacain. Tapi di sini tuh nggak ada Digimon Alphamon Oryuken X.
apa kalau misalnya ada itemnya bakal nanti ke rating sendiri ya, nggak tahu juga sih. Nah ini juga ada Digimon-Digimon yang apa X ditaruh di sini nih, kayak Nirosmon X. Terus ada, tadi tuh ada si ini nih tuh siapa namanya ya, pokoknya itulah ya, gue lupa namanya, yang bawa pedang yang kayak samurai. Jadi udah kayak nggak ada artinya banget ini, zonk banget guys. Oke, kita bakal lihat yang Digimon U apa sih mas yang ada. Nah Digimon U tuh ada dua guys, ada Kuzuhamon Mikomode atau Kuzuhamon MM. Ini ada Shotmon X7 guys, Shotmon X7 Superior Mode atau SM. Nah jadi nggak ada tuh Omegamon atau Omnimon Merciful Mode sama Galatmon CM Shin. Nggak ada tuh, nggak ada di sini guys. Cuman ada dua Digimon U doang guys. Cuman ada Kuzuhamon Mikomode sama Shotmon X7 SM atau Superior Mode. Nah, jadi kalian lagi mau nargetin yang mana nih guys? Apakah Digimon U apa gas sampai S? Apa SS, SS Plus, U gitu. Gue sih penasaran banget ya sama Lucemon Saturn Mode Sin sama apa Z Millenniummon. Kalau U-nya gue prefer Kuzuhamon Mikomode sih daripada apa si Shotmon X7 Superior Mode. Mendingan Mikomode. Jelas-jelas tau bro coy. Enggak, maksud gue bisa di hybridin gitu. Jadi bisa jadi support, bisa jadi DPS. Maksud gue multifungsi banget sih kalau untuk Mikomode. Tapi yang Shotmon X7 juga gak kalah mantep sih yang SM. Itu dia skillnya mantep banget, apalagi lawan Digimon-Digimon vaksin guys, kayak Dungeon Susanoomon, kayak Destruction and Regeneration. Tapi kayak bisa aja gue sampai sini anjir, paling kalau gue gacha SS Plus dapetnya SS Plus lagi anjir. Kalau nggak salah ini ada guaranteed ya gitu guys, jadi kalau misalnya lu dapat kali gacha SS Plus itu udah pasti bakal dapat U kalau gacha kelima kali, kalau gue nggak salah ya, yang pasti itu gue baca. Oke. Mudah-mudahan ini cepat update, gue juga gak sabar pengen gacha. Lumayan seru soalnya gachanya, gacha evolution item. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa join membership gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, see you, dan semuanya. Dadah.